Ya, cuma pada kesempatan kali ini kita akan menghitung satu batang korek api panjangnya adalah 4 cm. Berapakah luas daerah yang dibatasi oleh korek api pada gambar berikut? Ya, jadi kita akan menghitung luasnya. Nah, kita ketahui terlebih dahulu ya. Di sini kita tulis di sini. Diketahui ya. Panjangnya di sini 4 cm. Kemudian alasnya itu adalah 4. Ya, ini 4, 1 2 3 4 kali 4 ya. 16, kemudian tingginya ada 4 juga ya, ini 1 2 3 4 ya. Alasnya ya 1 2 3 4. Kemudian tingginya kita itu juga 1 2 3 4. Ada 4 juga, kita akan kalikan 4. 16. Kemudian ditanyakan luas. Jadi jawabannya luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, setengah kali alasnya adalah 16, tingginya juga 16. Kita perkecil ini bagi 2, 1 bagi 2, 8. Nah, kita kalikan 8 kali 16, itu hasilnya adalah 128 cm. Nah,